Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bi huquqillah ma dhaqat illa wa faraja Allah. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala bi muqami tanzilihi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun mir rabbil 'alamin haqiqan 'ala alla aqula 'ala Allahi illa al-haq. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum farsil ma'iyya bani Israel. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Biro Kestra seluruh jajaran, para pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sempat rawuh yang kita muliakan, seluruh ASN, seluruh karyawan di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kita muliakan, yang kita muliakan Qori kita Al-Mukarram Pak Tuan Guru Haji Najmul Jamul Khair yang kita muliakan, Bapak Ibu Saudara-saudara hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini kita dipertemukan oleh Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, bahwa nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita berupa sehat, kesempatan adalah anugerah termulia setelah iman, setelah Islam, setelah ihsan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat salam tak lupa kita aturkan karibah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kalau mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita mengambil saripati dari kajian kita pada pagi ini, Surah Al-A'raf ayat 104 sampai 108. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang eksistensi nubuwah, keberadaan kenabian, wujud kenabian, fungsi kenabian, bahwa seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menyampaikan risalah kepada umatnya maka disebut dengan rasul. Allah menjelaskan identitas Nabi Musa sebagai rasul. Allah katakan wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun, karena Nabi Musa adalah seorang nabi plus rasul. Maka dalam konteks ini Nabi Musa lebih mulia daripada Nabi Khidir. Meskipun Allah perintah Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Apa sebabnya? Karena Nabi Khidir hanya sebatas nabi, sedangkan Nabi Musa nabi sekaligus rasul. Maka Allah SWT menjelaskan tentang hakikat fungsi kerasulan itu adalah menyampaikan pesan-pesan kenabian, risalah. Maka orang yang diberikan risalah disebut rasul. Kemudian risalah adalah misi kerasulan. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Nabi Musa untuk melakukan sebuah introspeksi tegas kepada Fir'aun. Karena Musa alaihi salatu wassalam berhadapan dengan raja yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Wa qala ana rabbukumul a'la. Nabi Musa sedang berhadapan dengan raja yang sangat kasar, bengis, kejam dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Maka Allah SWT perintah
Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk menyampaikan kebenaran misi kerasulan. Allah memberikan penjelasan, inni rasulun mir rabbil alamin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah identitas kepada Nabi Musa dengan rasul, utusan dari rabbil alamin? Allah tidak menggunakan redaksi inni rasulun minallah, tidak. Tapi Allah ingin menjelaskan kepada Musa untuk dia sampaikan kepada Fir'aun bahwa Allah adalah bukan hanya sekedar Allah dalam perspektif Nabi Musa alaihissalatu wassalam, tapi Allah juga menurut perspektif Fir'aun. Maka logika yang bisa dibangun adalah logika bahwa Allah itu adalah Rabbil Alamin yang menciptakan alam semesta termasuk menciptakan Fir'aun. Maka itu diksi kata Rabbil Alamin itu menunjukkan tentang logika kepada Musa, kepada Fir'aun, agar masuk bahwa nasihat risalah kenabian itu adalah risalah untuk tentang alam semesta. Hakikun, sebuah kebenaran, alla aqula 'alallahi illal haq. Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam menyampaikan kebenaran itu berdasarkan kebenaran yang hadir dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kaidah bahasa Arab, di saat Allah menggunakan kata haqiqah, itu maknanya adalah sebuah perintah yang absolut, perintah yang mutlak, yang tidak bisa ditawar-tawar oleh logika sekalipun. Maka Allah memberikan gambaran kepada Nabi Musa agar menyampaikan apapun misi kenabian itu kepada siapapun misi kenabian itu, meskipun kepada raja yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Maka yang diperintahkan kepada Nabi Musa adalah untuk menyampaikan sebuah kebenaran, al-haq, kebenaran. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iy bani Israil. Maka Allah SWT sudah memberikan sebuah bayyinah, bukti, argumen, argumentatif yang kuat agar Musa mengikuti alur-alur risalah dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa yusdarallahu. Ini pembelajaran kepada kita bahwa menyampaikan kebenaran itu meskipun pahit, kata Rasulullah, kulil haqqa walau kana murran. Sampaikan kebenaran itu meskipun ya pahit. Sampaikan kebenaran itu meskipun susah untuk diimplementasikan, susah untuk ditaati, tapi sampaikanlah kebenaran itu. Yang penting kita sudah menyampaikannya. Wa ma alaina illal balagh. Saudara rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menitip nikmat-nikmatnya itu kepada kita sekalian. Baik nikmat itu adalah menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Kita ini semua adalah ya penyambung misi risalah kenabian. Begitu Rasulullah wafat, bahwa tertutup misi kenabian itu. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita adalah agen-agen kebaikan untuk umat manusia. Kita adalah penyebar kebaikan di tempat kita masing-masing. Kita adalah menyampaikan kemaslahatan sesuai dengan tupoksi, tugas dan fungsi kita masing-masing. Itu adalah bagian dari pelanjut misi kerasulan, risalah, nubuah. Maka Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita berupa nikmat-nikmat Allah yang Allah titip kepada kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan kita beranggapan bahwa yang namanya rezeki itu hanya sebatas uang. Bu, rezeki itu bukan hanya sebatas uang. Rezeki itu bukan sebatas mobil, rumah, tanah, sertifikat tanah. Bukan hanya itu namanya rezeki. Ada nasihat mulia dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau memberikan nasihat kepada kita. Ini nasihat awal tahun nih. Nasihat awal tahun. Supaya 12 bulan ke depan itu kita bisa amalkan nasihat ini. Beliau katakan,
La taj'al fahmaka lirzeki yatawakof ala hududil mali. Jangan anda beranggapan, la taj'al fahmaka, jangan anda anggap pemahaman anda tentang rezeki itu yatawakofu ala hududil mal, terbatas pada aspek materi saja. Jangan anda beranggapan bahwa rezeki itu hanya sebatas materi, sebatas uang. Tapi beliau katakan, bal, akan tetapi, inna ajmalal arzaki alal ibad. Bahkan kata beliau, rezeki yang paling indah yang Allah berikan kepada hambanya, huwa, adalah ilmun nafi'un, ilmu yang bermanfaat. Jangan kita anggap bahwa materi hanya uang. Ilmu itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita tidak berilmu, tidak mungkin kita hadir duduk di sini. Dengan sebab ilmu, Allah titip rezeki itu akan datang sendiri dengan sebab kita berilmu. Orang yang berilmu itu dimuliakan di mana saja dia berada. Orang berilmu itu diberikan kemuliaan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang berilmu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya ilmu kesehatan, itu rezeki. Dengan sebab kita punya ilmu kesehatan, kita bisa mengobati orang, bisa kita menyembuhkan orang, bisa mensehatkan orang berkat ilmu kita, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mendapatkan rezeki yang paling indah, paling mulia itu pertama adalah ilmun nafi'un. Sehingga satu-satunya, salah satu di antara ibadah yang mengalir sepanjang zaman, sepanjang masa, adalah ilmu yang bermanfaat. Orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu akan mengalir pahalanya. Tidur di rumah, dia akan tetap mendapatkan pahala. Iza mata benu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Ilmu yang bermanfaat. Rizki itu memang begitu. Ada juga ibu, orang nganggur-nganggur, duduk-duduk dapat rizki. Siapakah itu bu? Orang yang nunggu toilet. Toko. Dia tidak perlu punya, tidak perlu banyak ilmu itu. Hanya duduk aja ilmunya dia. Duduk-duduk dapat 2000. 2000 kali 10.000, 10 orang, udah berapa dapatnya, Bu? Itu rezeki yang berbentuk materi. Ada orang yang punya rezeki di ujung mulutnya. Katanya. Parkir. Tunggu parkir, dapat rezeki. Ada juga rezekinya itu pakai kipas. Kipas sate, dapat rezeki. Tapi itu rezeki yang materi. Tapi rezeki yang imateri, yang abadi sepanjang masa, sepanjang zaman, akan dikenang sepanjang hayat, adalah rezeki ilmu pengetahuan. Kita mengenang, meninggalkan legasi keilmuan, akan dikenang sepanjang masa. Itu rezeki, bahkan abadi sepanjang masa, yang namanya rezeki amal yang berbusa ilmu pengetahuan. Yang kedua, rizki yang paling indah yang Allah berikan kepada kita adalah amalun salihun, amal saleh. Bapak ibu semua duduk bermajlis di tempat ini adalah amal saleh. Minimal sekali seminggu kita recharging, refresh keimanan kita, ketakwaan kita. Minimal sekali seminggu. Ini adalah refresh keimanan, Bu. Di dalam Islam kan juga begitu. Al-Jum'atu ilal Jum'ati. Itu ya adalah pelebur dosa mingguan. Dari Senin sampai Ahad, kadang banyak dosa kita. Kumpul kita hari Jumat, Allah lebur dosa-dosa kecil yang kita lakukan selama seminggu. Hari ini kita kumpul di sini adalah mengamalkan hadis Rasulullah tadi, Al-Jum'atu ilal Jum'ah. Ya, as-salawatu ila salawat. Ya, dari salawat, dari salat ke salawat berikutnya, itu penghapus dosa harian itu. Dari zuhur ke asar, antara zuhur dengan asar itu banyak mungkin dosa kita tuh.
Begitu kita laksanakan sholat, berwudu, Allah hapus dosa-dosa kita. Dari zuhur ke maghrib, mungkin kita pernah berbuat dosa, Allah hapus dosa itu. Dari maghrib ke isya, mungkin antara itu kita pernah berdosa. Kita main WA, chatting-chattingan, ternyata ada hoax di situ. Kita share, mungkin kita berdosa, Allah hapus dosa-dosa itu. Dari isya ke subuh, panjang sekali. Maka Allah berikan pahala yang setara dengan pahala sholat wajib adalah sholat tahajud. Untuk apa? Untuk supaya jangan terlalu jauh jarak munajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala antara isya dengan subuh. Jauh sekali jaraknya itu. Maka Allah sunnahkan itu sholat tahajud tengah malam di situ. Supaya jangan terlalu jauh jaraknya kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu subuh, subuh dengan zuhur, jauh sekali jaraknya itu. Allah sunnahkan kepada kita sholat sunat duha agar ada tenggang jeda kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu amal saleh. Ibu senyum saja itu amal saleh, Bu. Ibu senyumin bapak di rumah, begitu pulang senyumin aja, ada tidak ada uang dibawa senyum aja, itu amal saleh, Bu. Maka pantas Rasulullah katakan tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan temanmu itu sedekah. Apalagi di hadapan anak, di hadapan suami, di hadapan istri. Kita senyum itu bahagia luar biasa. Tak punya amal, tak punya uang pun, Bu. Kalau ada kotak amal, senyumin aja. Ada jamaah yang di rumah itu. Ada salat Jumat, kotak amal muter di sampingnya itu. Begitu gilirnya dia langsung dia senyumin. Nanti si apa merbot nanya tadi kenapa kamu senyum? Itu kata Pak Ustaz, senyum adalah sedekah karena kebetulan lupa bawa uang gitu, akhirnya senyumin kota amal. Nah, itu senyum aja itu luar biasa, Bu. Senyum itu bisa menghilangkan 55 penyakit. Senyum aja, Bu. Ya. Senyum aja bisa menghilangkan penyakit tuh, penyakit stres, penyakit bosan, penyakit gundah gulana. Ya, itu senyum. Maka itu amal saleh. Amal saleh. Jadi sekali lagi, materi bukan satu-satunya rezeki yang Allah titip kepada kita sekarang. Senyum adalah bagian amal saleh. Kemudian kita berangkat dari rumah menuju kantor, amal saleh. Selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kita kadang tidak sadar bahwa kita berangkat dari rumah menuju tempat kerja itu adalah amal saleh. Jika ditimbang amal saleh kita itu, maka dia akan berat timbangan itu timbangan kebaikan. Timbangan yang rumun-rumun sedikit-sedikit biasa aja, Bu. Telat tunjangannya keluar, itu biasa itu. Ya, biasa. Ya, dinamika fluktuatif namanya itu. Tapi semuanya itu nanti akan ditimbang sebagai amal saleh. Amal saleh itu adalah rezeki yang Allah titip kepada kita sekalian. Yang ketiga, termasuk rizki yang paling indah yang Allah titip kepada kita adalah salamatu qalbin. Ingat Bapak, Bu. Salamatu qalbin, hati yang selamat. Hati yang menerima kondisi diri kita sendiri. Itu namanya salamatu qalbin. Hati yang selamat, selamat dari penyakit iri, selamat dari penyakit riya, selamat dari penyakit dengki. Ini penyakit semua nih, Bu. Boleh fisiknya tegar, tapi hatinya sakit, seteruk dia orang itu lama-lama. Boleh dia punya segala-galanya, tapi hatinya sakit. Penyakit yang paling menyakitkan adalah penyakit hati. Orang duduk bagus-bagus di kantor, dia talawati. Lama-lama sakit hati, kepikiran, pikiran mumet, lama-lama jantungnya berdetuk-detuk, jantung tidak bisa ditahan, lama-lama plak. Itu penyakit hati. Maka Rasulullah SAW memberikan penjelasan, ra'su kulli khati'atin al-hasadu. Pangkal semua kesalahan itu adalah penyakit hasad. Penyakit hasad adalah awal mula kejelekan, kesalahan. Antara Qabil dengan Habil, putra Rasulullah Nabi Adam dibunuh sesamanya karena penyakit hati iri dengki. Maka pangkal segala dosa adalah penyakit hati. Maka orang yang salamatu qalbin, orang yang selamat
baik, rileks, santai, tenang, adem ayem hatinya, itulah rezeki yang paling indah. Ibu, logika berpikirnya begini. Jika ibu lagi galau, apa galau selain galau? Lagi sakit hati. Lagi sakit hati misalnya ini. Ada makanan di depan ibu, banyak sekali nikmat-nikmat. Kira-kira bagaimana rasanya makanan di depan itu? Enak. Nah, enak. Kenapa ibu? Karena sakit hati. Sakit sekali hati ini. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Kata Citata itu. Sakit hati ya, Bu. Coba hati dalam keadaan tenang. Happy. Beberok sama pelecing saja di depan kita. Ya Allah, lupa kita mertua kita. Ya, Bu, ya. Kenapa? Karena barometernya hati. Ternyata bahagia itu barometernya adalah hati. Maka Rasulullah memberikan resep, orang yang selalu menjaga hatinya untuk jauh dari riya, sum'ah, iri, dengki, itulah manusia yang paling bahagia. Sebahagia-bahagianya manusia. As'adun nas, manusia paling bahagia adalah man takhalla min amradil qulub, orang yang mensucikan dirinya dari penyakit-penyakit hati. Bu, seringkali orang itu sakit, secara fisikly dia tidak ada penyakitnya, tapi bisa menyebabkan penyakit psikis. Periksa ke dokter, tidak ada sakitnya nih Bu, tidak ada sakitnya. Ternyata ya, hatinya galau, tenang, andilo, antara dilema dan galau, enggak jelas apa yang dipikirkan. Iya Bu, antara dilema dan galau, andilo namanya itu. Maka hilangkanlah galau-galau itu. Ya, hilangkan galaunisasi itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya kita ngaji nih Bu, untuk mentazkiyatun nufus. Jadi rizki yang paling indah, salamatu qalbin, hati sunyi, bersih dari penyakit-penyakit hati. Yang ketiga. Yang keempat, rizki yang paling indah yang Allah titip kepada kita yang bukan berbentuk materi adalah suhbatun salihatun, teman, kerabat yang baik-baik. Coba Bapak Ibu bertetangga dengan orang yang cerewet, tenang gak hidupnya? Enggak tenang. Kita goreng ayam, dia lemparin kita, baunya doang dikasih kita. Itu menyebabkan kita enggak tenang itu. Ada kita punya harta, digosipin, di mana dia dapat harta itu. Itu suhbah ghairu salihah namanya itu. Teman yang baik, sahabat yang baik adalah rizki yang mulia Allah titipkan kepada kita sekali. Mungkin teman kita tidak punya uang, tapi dia selalu membersamai kita dalam suka dan duka, rizki yang Allah titip kepada kita sekali. Biasanya ibu, kalau ada teman dekat itu, teman dekat adalah tempat untuk curhatan, ya bu ya. Saat kita mencurhat kepada teman dekat kita itu, maka perasaan kita menjadi tenang. Perasaan tenang menghilangkan tekanan darah. Ya. Jika tekanan darah yang tinggi, ya, curhatlah kepada tangan, lama-lama menjadi tenang. Itu juga suhbah salihah namanya itu. Jangan pikir hanya memberikan uang aja namanya orang ya punya rezeki, enggak. Berteman dengan teman yang baik, berteman dengan teman yang saleh, kita ikut keberkahan kesalehannya. Maka kata Rasulullah, bertemanlah, pertemanan itu seperti orang yang menjual bau kasturi, bau harum. Ya, minimal kita mendapatkan percikan bau harumnya. Itulah gambaran suhbah salihah. Orang yang mendapatkan rizki yang indah adalah dia mendapatkan teman, sahabat, kolega, karib, kerabat, tetangga yang salihah, suhbah yang menyebabkan dia aman, nyaman, tenteram. Maka Rasulullah SAW berikan penjelasan, ya, khuzil dar, khuzil jar qobla dar. Pilihlah tetangga yang baik sebelum bangun rumah. Nah, jadi itu contoh suhbah salihah. Apalagi mitra-mitra kita kerja bersama di kantor, teman-teman yang baik, teman-teman yang nyaman, teman-teman yang tidak resek, teman-teman yang tidak usil, teman-teman yang tidak syirik, tidak talwati, itu adalah
rizki yang Allah titip kepada kita sekalian. Itu yang keempat. Yang kelima, titipan rizki yang non materi yang Allah berikan kepada kita sekalian adalah zaujun wa zaujatun salihun wa salihah. Pasangan hidup yang saleh-salehah. Bu, suami istri yang seia sekata, seiring seayun, selangkah sedunia seakhirat. Hebat itu. Bayangkan bapak-bapak kalau di rumah mumet gitu kan. Sampai kantor ke bawah dia. Ya. Tapi di rumah tenang, adem ayem, sampai kantor tenang. Itu rezeki itu. Bagaimana mau fokus kerja? Bagaimana mau fokus konsentrasi? Ya, kalau masih di rumah, ya, belum searah, seiring, seia, sekata kita. Maka penting bahwa Allah titip kepada kita sekalian untuk saling tapahum, saling mengerti, saling memahami, ya, saling mengarifi. Ya, itu namanya zaujun zaujun salihah. Terakhir, rizki yang Allah titip kepada kita yang non materi, yaitu yang berbentuk akhlakun hasanatun, akhlak yang mulia. Orang yang berakhlak, bu, dimanapun dia berada dihormati orang, tutur katanya sopan, terkadang orang enggan untuk bercanda bersamanya. Dek semel kan dia aja, iya bagus lalu, dek semel akhlak, tutur katanya bagus. Itu kadang kemuliaan yang Allah titip kepada orang yang memiliki akhlak yang mulia. Tetap sila, ya, cara bertutur kata, sopan santunnya, adab etikanya tinggi. Itu adalah akhlak, adalah rizki yang Allah titip kepada kita sekalian. Wabil hadirin rahimakumullah, itu 6 kategori rizki immateri, non-materi. Yang kadangkala kita sering salah persepsi bahwa rizki itu semata-mata adalah berbentuk materi. Maka orang yang selalu mengejar benda materi, dia akan lelah sebelum dia menghasilkan apa yang dihasilkan. Tapi jika kita mengejar rizki yang immateri, maka akan hadir secara otomatikly yang namanya materi itu. Pak Karo misalnya, karena beliau punya posisi, punya ilmu, punya amal saleh, punya teman yang baik, punya istri yang solehah, satu-satunya lagi. Ya, Pak Karo, ya? Istri yang solehah, satu-satunya lagi yang solehah itu, teman kolega yang baik, berakhlak yang mulia, datang sendirinya rizki itu, dimanapun beliau berada, yang terhormat, yang mulia Pak Karo. Kenapa? Karena ada titipan haibatullah, titipan karomah Allah yang Allah titip kepada beliau. Karena ada titipan-titipan rizki yang sifatnya immateri. Kanggur Jamul Khair, Allah titip beliau itu suaranya yang merdu. Bu, di antara kori-kori itu saya paling senang dengar, ya, Kanggur Najmul Jamul Khair. Beliau ngaji di Anyong pendek. Allah titip suara yang baik. Plus karena kedekatan kepada Allah titip itu yang berbentuk immateri akan menghadirkan benda-benda rizki-rizki yang lain. Itu maknanya bahwa orang yang selalu menyampaikan kebenaran risalah itu, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Laksanakanlah tugas kenabian risalah itu. Memang Anda termasuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, berada dalam jalan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, itulah pesan-pesan mulia dari ayat yang kita baca dari surah Al-A'raf ayat 104 sampai 108, bahwa orang-orang yang mendapatkan kemuliaan itu pasti dia akan dilihat orang yang bercahaya. Baydau linnazirin, orang-orang yang beramal saleh, nanti dia bercahaya mukanya, bukan hanya mukanya yang bercahaya, seluruh, ya, bekas-bekas wudunya itu akan bercahaya di dalam kegelapan alam barzah, kegelapan alam mahsyar, kegelapan, ya, siratal mustaqim
dia akan mendapatkan cahaya dari wajahnya sendiri. Itu namanya ya gurril muhajjalin. Maka orang-orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan itu, maka Allah sebutkan fa alqa asahu fa iya fa idza hiya tubanun mubin wa naza'a yadahu fa idza hiya baydau lin nazirin. Demikian pesan-pesan dari Al-Qur'anul Karim kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah umur, berkah usia, berkah rizki, berkah keluarga, berkah jabatan, berkah ya apa saja yang Allah berikan kepada kita sekalian. Amin. Amin Allahumma amin. Hadanallahu ya rabbana. Demikian. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.